unsur pentahelik. Kapasitas inilah yang harus kita kolaborasikan. Kapasitas inilah peran semua pihak, peran pemerintah. Dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah TNI dan Polri. Peran media massa, peran masyarakat, peran dunia usaha, termasuk peran-peran dari akademisi. Ini pentahelik ini harus bekerja bersama-sama dan berkolaborasi bersama-sama untuk menaikkan kapasitas kita. Salah satunya adalah menaikkan kapasitas dengan edukasi, simulasi, dan pendidikan-pendidikan termasuk pendidikan pada para marbot, insya Allah. Tentunya waktu 3 hari ini bukan waktu yang panjang untuk pembekalan. Akan tetapi saya yakin yang hadir ini adalah jiwa-jiwa yang besar, jiwa-jiwa yang penuh.